Hai sahabat Zodiac ID. Jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang bagi-bagi rezeki di Juni. 4 zodiak siap dapat nasib emas minggu ini. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Bagi-bagi rezeki di Juni. 4 zodiak siap dapat nasib emas minggu ini. Hai sahabat zodiak semua, kita jumpa lagi ya. Semoga selalu beruntung dan bahagia kita bersama. Nah, kita sekarang sudah di bulan Juni ya. Mari tingkatkan pikiran positif dan makin berjuang lagi. Karena kita kedatangan ramalan 4 zodiak yang akan bagi nagih rezeki nih di awal minggu ini. Semoga kamu salah satu yang beruntung ya. Nah, siapa zodiak keren ini? Mari langsung kita cek prediksinya. 1. Pisces. Pisces akan memahami status keuangannya dan menghindari hal-hal yang dapat membuatnya bangkrut. Berkat kombinasi keadaan yang menguntungkan, uang datang secara tak terduga di bulan Juni tahun 2022. Di sisi lain, kamu juga berpotensi menghabiskannya dengan cepat jika mengikuti sifat impulsifmu. Tidak ada yang akan datang dengan mudah bulan ini. Namun berkat manajemen keuangan yang tepat, kamu tidak akan mengalami kerugian keuangan yang besar. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Fokus pada menyelesaikan tanggung jawab dan kewajiban keuangan yang prioritas. 2. Leo. Leo memiliki prospek keuangan yang cukup menggembirakan. Jika kamu berniat melakukan pengeluaran besar bulan Juni ini, pikirkan terlebih dahulu Leo. Jika memiliki usaha dagang, bulan ini akan mendorongmu untuk mengembangkan rencana perdagangan. Pastikan tahun ini melakukan lebih banyak penelitian tentang rencana investasi sebelum melakukannya. Investasi dengan risiko tinggi mungkin memiliki pengembalian tinggi, tapi pertimbangkan juga hal lain sehingga tidak salah langkah. Perencanaan yang tepat dikombinasikan dengan pengeluaran yang rasional akan menghasilkan stabilitas keuangan. 3. Gemini. Zodiak Gemini akan mengalami hal luar biasa di Juni tahun 2022. Keuangan yang akan dirasakan Gemini begitu melimpah, yakni rezeki besar yang akan datang. Juni juga akan membawa kesadaran dalam diri Gemini untuk memiliki strategi jangka panjang untuk tabungan dan investasi. Kamu mulai memikirkan rencana investasi seperti apa yang cocok untuk dijalani agar bisa memetik hari esok yang lebih baik. Pastikan tidak memulai sebuah proyek dengan biaya besar ketika tidak memiliki anggaran yang cukup. 4. Virgo. Virgo harus menghabiskan uang hasil jerih payahnya untuk hal-hal yang produktif daripada membuat orang lain terkesan. Andalkan konsistensi dan kemauanmu dalam berusaha untuk melakukan hal yang besar dan benar bulan ini. Bulan Juni akan memberikan stabilitas keuangan yang memuaskan, meskipun untuk bisa mencapai keuntungan yang signifikan juga tidak sepenuhnya tanpa kesulitan. Penghasilan stabil dan kamu berusaha berhemat untuk memastikan hanya membelanjakan uang untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan saja. Bahkan ada kemungkinan dirimu berhasil dalam upaya untuk melakukan penghematan jangka panjang. Nah sahabat, itu dia ulasan menarik kita ya. Semoga kamu dapat motivasi dan memberi semangat di hari-harimu ini. Di tahun ini akan banyak kejutan menarik bagi para zodiak pencari keberuntungan. Maka harus semangat dan selalu positif ke depannya. Peluang pastikan terbuka untukmu, dan selalu ada dimanapun kamu berada. Salam rezeki makmur. Baiklah sahabat, itu dia tadi ulasan menarik kita tentang bagi-bagi rezeki di Juni.
4 zodiak siap dapat nasib emas minggu ini. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022. Juga informasi unik menarik tentang bagi-bagi rezeki di Juni. 4 zodiak siap dapat nasib emas minggu ini. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.